Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo, nama saya Ikade Aditya Prayana, biasa dipanggil Adit. Profesi saya sebagai barista. Saya mau bercerita sedikit tentang motor saya yang ada di sebelah saya. Awal mula saya memilih Lexi emang dari awal belum ada rencana untuk memodifikasi. Saya juga memaksimalkan dari bodi tubuh saya yang bisa dibilang kecil biar nggak terlalu kelihatan kebesaran motor. Jadi saya memilih Lexi karena memang untuk kebutuhan kerja sehari-hari. Tapi karena saya melihat penampilannya yang standar pabriknya kurang menarik, saya jadikan seperti sekarang ini. Saya berikan modifikasi yang udah bisa dilihat dah sekarang seperti ini untuk menunjang penampilannya biar lebih menarik lagi. Dari sekian banyak saya lihat modifikasi motor, dari sanalah saya mencari inspirasi lah dibilang. Sampai akhirnya saya membentuk grup komunitas untuk Lexi, untuk kita saling sharing modifikasi sama anak-anak Lexi. Saya buat itu tim Lexclusive Bali namanya, bisa dicari di IG-nya. Modifikasi motor saya, dari standar pabriknya saya rubah dari segi kaki-kakinya yang paling mencolok. Dari ukuran pelek yang saya rubah menjadi yang pertama pakai standarnya tuh bisa dibilang lebarnya kecil, saya rubah menjadi velg Axio punyanya Aerox depan belakang yang emang dari segi lebarnya tuh udah lebar sekali dah dari pelek yang lain. Saya custom juga untuk double shocknya. Dari pertama Lexi itu punya single shock, saya sudah rubah jadi double shock. Yang shock depan saya rubah juga pakai USD Equinox punya NMAX. Di belakang saya pakai arm Aerox dan juga ukuran ban yang sesuai dengan orinya Aerox. Dari segi body, yang awalnya saya ambil dari dealer itu warna abu-abu doff, saya rubah menjadi airbrush seperti sekarang agar menunjang penampilan yang benar-benar menarik yang mencolok di jalan, biar jadi pandangan orang-orang itu beda dengan motor saya. Ya, intinya saya bangga dengan motor yang saya modifikasi sendiri ini. Walaupun masih ada kurangnya dari segi proyek yang besar lah dibilang, double disc yang di depan belum rampung. Semoga secepatnya bisa saya wujudin biar full motornya udah nggak bisa di up lagi. Makasih.